Bertempat di Kota Jambi, pada hari Minggu 3 November 2019 di Kota Jambi mengadakan perlombaan kejuaraan nasional se-Sumatera di Jambi. Acara dimulai pada pagi hari dan diawali dengan lomba parade di jalan Kota Jambi sampai dengan di depan rumah Wali Kota Jambi, tepatnya di sebelah Tugu Keris Binjai. Acara berjalan meriah dengan tampilan marching band dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan SD, SMP, SMA, dan umum. Selama parade berlangsung, sepanjang jalan penuh dihadiri oleh masyarakat Kota Jambi untuk menyaksikan lomba parade marching band yang bertepatan pada hari Minggu. Setelah melakukan parade, beberapa jam kemudian langsung berlanjut pada acara utama, yaitu lomba marching band di Gedung Gor Kota Jambi yang bersebelahan dengan Gedung Seni Budaya Kota Jambi. Acara tampak padat dan ramai dikunjungi oleh peserta maupun sekolah, dan para orang tua peserta yang ingin melihat tampilan anaknya di ajang perlombaan marching band tersebut. Harapan dari Bapak Wali Kota Jambi, semoga ajang ini bisa membuat jalinan silaturahmi yang baik dan bisa menjalin kekeluargaan yang baik antar sekolah di Provinsi Jambi. Kali ini diraih oleh marching band Tanah Pilih Kota Jambi sebagai juara 1 umum, juara umum 2 marching band Nada Syiar Al-Hidayah dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Jambi, sedangkan juara umum 3 berhasil diraih oleh Gita Pesona Madala Drum Corps dari SMK Negeri 2 Tebo. Acara ditutup dengan pengumuman juara yang diraih oleh peserta marching band dan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Jambi sendiri. Wali Kota menyampaikan ia sangat bangga akan prestasi dari peserta marching band ini, baik dari kalangan pelajar maupun umum. Ia juga berharap agar semakin banyak hal-hal positif yang akan membawa nama baik Provinsi Jambi nantinya. Tim Liputan Buana TV, Joni Skandar, mengabarkan.